Bisa DP berapa ini kalau boleh tahu? Ini bisa DP dari mulai 30 juta aja bawa pulang. Ini bisa DP berapa deh? Kalau yang 2014 bisa DP berapa? Kalau 2015 bisa DP berapa? Okay. 2014 ini kita bisa DP di 15 juta. Mm-hmm. Kalau 2015 di 16.500. Beda sedikit kok. Promonya apa tuh? Jadi DP itu kita ada potongan DP 10 juta. Teman-teman YouTube, udah lama banget kita nggak lihat taksi-taksi bekas, tapi kondisinya masih super berkualitas karena perawatannya secara berkala. Dan kita lagi ada di Pool Bluebird. Tepatnya di Pool Bluebird mana? Kita ngobrol langsung sama jagoannya. Dengan siapa, brother? Halo, Ega. Ega, bro. Iya, ini bro, pertama kali kita bikin video ya, bro? Betul, ya? Di sini pertama okay. kali kita. Ini kalau orang baru pertama kali nonton nih, bro. Mm-hmm. Ini Pool Bluebird mana nih, bro? Kita ada di Pool Bluebird Cimanggis. Alamat lengkapnya? Alamat lengkapnya di Jalan Raya Bogor, kilometer 30, nomor 5, Mekarsari, Cimanggis, Depok. Oke, okay. Atau enggak nanti kalian lihat di deskripsi, itu ada nomor telepon, ada Instagram nggak sih, bro? Untuk jualan Instagram ada juga, di YouTube juga kita ada. Oke, okay, nah nanti ada linknya di deskripsi, tinggal kalian follow, tinggal kalian DM. Yeah. Untuk alamatnya nanti tinggal di Sherlock aja, bro. Betul, atau kalau mau gampang di Google Maps cari aja Pool Bluebird Cimanggis, pasti ketemu. Oke, pasti ketemu ya, pasti ketemu. Karena ini Jalan Raya Bogor ya. Betul, aksesnya Jalan betul. Raya Bogor, pinggir jalan persis. Dan areanya luas banget, banyak mobilnya. Nah, kita bakal ngomongin satu persatu sama Bro Ega. Paling murahnya harga berapa, bro? Untuk sekarang kita, kayak di belakang kita ini ada All New Limo Gen 3. Paling murah sekarang untuk tahun 2014 itu di harga 77.500. Oke, nah yang ini 2014? 2014, betul. Oke, udah pasti manual semua ya? Udah pasti manual semua. Tapi pilihan warnanya ada apa aja, bro? Kita kalau untuk warna basic itu ada di hitam, abu, silver, sama mocha, coklat. Tapi kalau orang mau request warna, boleh juga? Bisa. Tentunya dengan ada opsional juga ya, opsional biaya tambahan lagi kalau untuk request warna. Kalau contohnya nih, misalnya orang mau upgrade ke warna merah, ungu, hijau, betul. Boleh? Boleh. Itu tambah biaya kurang lebih berapa tuh? Kurang lebih 2.500. 2.500? Oke, jadi kalau kalian yang misalnya istrinya, pacarnya, ibunya, atau bapaknya suka warna-warna yang nyentrik, ini pas banget nih kalau limo bekas taksi buat dimodif ya, bro. Betul. Ya? Betul. Karena yang paling penting, mobil-mobil di sini itu perawatannya pasti berkala ya, bro? Ya? Pasti berkala dan rutin. Berapa ribu, bro? Kita per 5.000 maksimal, okay. Itu maintenance rutin. Jadi memang saat mobil ini masih operasi pun maintenance-nya ketat ya, karena sudah SOP dari perusahaan. Okay. Makanya mungkin kalian nggak sekali dua kali lah naik Bluebird, mungkin warga-warga Jakarta ya. Mungkin nggak pernah lah lihat naik mobil Bluebird terus bunyi-bunyi atau mogok itu nggak. Bisa kita pastikan enggak lah ya, karena dia ada masalah sedikit aja langsung di cover bengkel. Oke, dan ini di tiap Pool Bluebird pasti ada bengkelnya, bro. Betul. Ya. Dan contohnya yang ada di Pool Bluebird Cimanggis ini ada bengkelnya begitu luas, begitu besar. Ini kita masukin juga di video ya, bro. Betul. Ya. Biar kalian lihat kondisi bengkelnya seperti apa ya, bro, ya. Iya. Dan yang ini 2014. Betul. Ini velg udah gantian? Velg ganti. Ini ada upgrade tipis-tipis lah kalau bahasa kita nih. Upgrade tipis-tipis ya? Betul. Dalamnya ada yang diubah nggak? Dalam ini sebenarnya hanya kaca film, okay. Power window, okay. Dan alarm central lock aja. Oke, jadi power window udah nggak pakai engkol ya? Engkol, udah engkol elektrik lagi. Ya? Betul. Oke, sama head unit berubah juga? Head unit masih standar. Masih standar? Masih standar. Oke, yang masih udah kayak gini tampilannya harga berapa tadi, bro? Untuk harga standarnya 77.500. Oke. Dan untuk upgrade-nya budget-budget 7 jutaan. 7 jutaan. Betul. Tapi kalau tampilan yang ini banget ini dijual berapa yang ini? Ini 70 juta ini? 77.500. Oke. Dalam keadaan standar, ya kita tambahin aja 7 juta. Tambahin 7 juta. Oke, tapi masih boleh nego nggak tuh? Kalau untuk harga, sudah netnya segitu. Sudah netnya. Karena kalau ya? Harga kan semua dari perusahaan. Dari perusahaan. Betul. Ya? Oke, tapi kalau misalnya kalian mau upgrade-upgrade-nya, nanti baru bisa diskusi, nah, ya. Nah, kalau untuk upgrade, ya kita calling-calling aja. Bisa calling-calling aja ya? Iya. Dan ini bisa seluruh Indonesia kan ya? Bisa seluruh Indonesia. Kita sering kok kirim-kirim Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, kita sering. Nggak ada masalah. Nggak ya? Ada masalah. Oke, Abad. Buka setiap hari kalian bisa datang ke sini. Ini karena areanya cukup luas, kalian bisa test drive juga ya, bro. Test ya? Drive sepuasnya. Jadi jangan cuma liatin mobil, tapi cobain dulu, cari yang paling enak. Betul. Karena pilihannya banyak ya, betul, bro ya? Betul banget. Jadi cobain, begitu ada yang oke, kalian langsung ngobrol sama Bo Ega buat prosesnya, bro ya? Betul. Bisa beli kredit ya? Bisa, cash kredit bisa. Seluruh Indonesia.
Indonesia kita cover. Oke, okay. Cash kredit bisa seluruh Indonesia di cover. Kalau yang ini bedanya apa nih bro? Ini sama aja? Untuk limo sama-sama Gen 3, sama aja, hanya bedanya 2000, ini 2015. Tapi 2014 dan 2015, perbedaannya nggak signifikan sih. Ini ada sedikit kayak di lampu kabin, di tengah tuh kalau 2015 ada, 2014 nggak ada. Okay. Kayak defogger kaca belakang, 2015 ada, 2014 nggak ada. Sama satu jok pengemudi. Jok ada head adjuster kalau 2015, jadi bisa naik turun. Jadi bisa naik turun begini ya. Tapi kalau 2014 nggak ada? Sisanya selain 3 poin itu sisanya sama. Oke, kalau mesin semuanya sama semua sama, ya. Betul. Dan ini biasanya rata-rata dijual pas berapa ratus ribu kilometer, bro? Kalau kilometer random sih ya. Jadi kita mulai dari 250.000 up sih sampai ya sampai ada yang 300, 400 gitu macam-macam sih. Oke, tapi ini pas banget nih buat kalian yang mungkin mau ganti motor ke mobil, terus kalian baru mau belajar bawa mobil ya, bro ya. Iya, untuk ini first car sih oke sih. Untuk mobil pertama ini oke banget. Banget. Yang ini 2015 di harga yang berapa? Kalau untuk 2015 ini dalam kondisi standar kita jual di harga 82.500. Oke, 82.500 ya. Tapi kita dengan harga-harga yang sudah disebutkan tadi, kita bisa mobil tuh enggak kita jual apa adanya gini. Oke. Kita akan inspeksi dulu misalnya mesinnya, kaki-kakinya, segala macam kita inspeksi dulu. Kalau ada kerusakan akan di-cover dulu oleh perusahaan. Oke. Termasuk servis, tune up, ganti oli, ganti filter oli, poles body, interior itu sudah termasuk di harga tersebut. Dan juga jangan lupa ada garansi mesin 3 bulan. Oke, yang paling penting itu garansi mesin 3 bulan karena ini kan mobil bekas. Betul. Paling worry kan mesinnya, bro. Betul. Ya. Betul. Tapi kalau mengenai mobil nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir? Nggak, untuk ini nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir sudah bisa dipastikan. Oke, biasanya sih Bluebird kalau bekas banjir dijualnya terpisah lagi, betul, bro ya. Dan itu pasti diomongin kalau mobil ini bekas banjir ya, bro. Betul, ya. Betul, atau nggak bekas laka. Tapi kondisi yang ada di pool Bluebird Cimanggis ini kondisinya benar-benar sempurna untuk ukuran bekas taksi ya, bro. Betul. Ya. Kita geser. Yang geser. Ini kita punya Mercy ya, bro ya. Iya. Nah, jadi kalau kalian misalnya nggak suka limo, kalian bisa pilih Mercy di sini. Dan orang-orang saya pastikan tetangga kalian, kanan-kiri teman kalian nggak bakal tahu ini Mercy bekas taksi. Betul, ya, bro. Betul, ya. Betul, betul. Yang ini tipe apa, bro? Ini E200, 2 tahun 2015 yang facelift. Yang facelift. Dia ada perubahan sedikit di bagian headlamp. Di bagian headlamp ya. Yang pre-facelift sebelumnya. Oke, tapi kalau Mercy sih layaknya standaran aja, bro ya. Standaran aja. Ini benar-benar nggak perlu diapa-apain ya. Nggak perlu diapa-apain. Karena dia udah power window juga. Full. Udah central lock juga ya. Betul. Oke, jadi peleknya juga udah pelek racing, jadi tinggal bawa aja. Bawa aja. Kecuali kalian mau rubah warna. Iya. Ya kan? Betul. Karena adanya cuma hitam doang ya. Adanya hanya hitam. Tuh, adanya hanya hitam aja. Dan ini rata-rata suratnya B Selatan karena wilayah PT ya. Betul, karena wilayah PT. Semuanya masih pakai atas nama PT. Berarti. Semua masih atas nama PT, sudah plat hitam, tapi kalau kalian beli, kita lengkapi dengan SPH pasti. Oh, jadi kalau suatu saat mau balik nama, mau prosesnya gampang lagi. Gitu. Betul. Ya. Oke, tapi kalau misalnya orang luar daerah beli, terus misalnya mau pakai atas nama Bluebird dulu, sampai kalengnya habis, itu nggak masalah kan? Bisa kita bantu. Bisa dibantu ya? Nanti proses perpanjangan STNK? Iya, lewat kita lagi. Bisa dibantu juga iya, ya? Betul. Oke, pokoknya jadi nggak ada istilah jual putus kalau di Bluebird. Jadi kalau kalian kendala dengan surat-surat, kalian tinggal telepon Bro Ega, dibantu lagi dibantu perpanjangnya lagi. Bro ya. Betul. Terus mau balik nama juga dibantu lagi ya, Bro ya. Iya. Karena daripada kalian bolak-balik Jakarta, misalnya ke Medan, mendingan dibantu sama Bro Ega ya, Bro. Betul. Ya. Yang ini harga berapa? Ini untuk yang 2015 facelift ini kita buka di harga 375 juta. 375 juta? Betul. Oke, gue penasaran nih bro, ini bisa kredit tapi ya? Bisa kredit. Bisa DP berapa ini kalau boleh tahu? Ini bisa DP dari mulai 30 juta aja bawa pulang. 30 juta? Iya. Oke, 30 juta udah ada Mercy nongkrong di garasi kalian ya bro ya? Betul. Angsurannya kena berapa tuh kurang lebih? Angsurannya ya kisaran 10-an lah. 10 jutaan? Betul. Oke, jadi kalau kalian gajinya 20 jutaan, kalian pengen punya Mercy di rumah, langsung aja telepon Bro Ega, bayar 30 juta, Mercy-nya bawa pulang ya bro ya. Bener. Kita geser yang ini. Yang ini overall sama sih, sama yang... Oh yang ini, tapi versi standarannya versi banget standarannya. Ya? Oh, kalau yang tadi kan udah ada modif tipis-tipis. Betul. Tapi kalau yang ini masih engkol. Masih engkol. Oke, velg masih kaleng. Velg masih kaleng, kaca masih bening kayak akuarium nih. Oke, ya kan? Kaca masih bening. Iya. Terus dalamnya juga ini sarung joknya masih yang standaran ya. Tapi ya memang kita untuk basicnya sudah kulit ya. Jadi nggak ada bahan-bahan fabric di dalam. Oh, jadi betul. Basicnya udah kulit. Basicnya udah kulit. Tapi kalau kalian mau dilepas boleh juga ya? Atau nggak mau diganti? Ini kebetulan jahit, bukan cover. Oh, gitu. Jadi kalau dilepas malah jelek ya? Malah nggak bisa dilepas ya? Malah nggak ada bahannya dalamnya ya? Oke, tapi kalau kalian misalnya ini nggak pastiin udah nggak ada yang sobek-sobek tapi nggak ada. Aman semua ya? Aman. Kan kita konsumen datang, kita
kita perbolehkan untuk cek sepuasnya nih, makanya tadi ada test drive sepuasnya, cek sepuasnya. Kalaupun ditemukan ada apa-apa, ya nanti kita cover dulu. Oke, pokoknya kalau kalian lihat di sini kan ini banyak banget pilihan mobilnya ya, bro ya. Betul. Jadi kayak ini warna hitam, ini warna silver bener ya, bro silver. Ya. Ini warna silver, tadi ada warna abu-abu juga. Iya. Itu ada mungkin yang kilometernya beda-beda, ada yang tahunnya beda-beda. Kalian datang ke sini cobain dulu, nanti baru yang paling cocok itu ya, bro. Betul. Ya. Itu yang didilin ya. Iya, benar. Oke, karena nanti kalian tinggal lihat aja, bukan nomor polisi tapi kalian lihat nomor rangkanya. Jadi saat kalian nanti serah terima, nomor rangkanya juga sesuai ya, bro ya. Harus. Dengan harus yang kalian test drive ya. Benar. Oke, jadi nggak beli kucing dalam karung. Harus, jadi bukan asal-asalan ya, bro ya. Benar. Kalau yang standaran gini tadi berapa? 70. 77.500 untuk yang tahun 2014 dan 82.500 untuk yang tahun 2015. Oke, selisih itu aja ya. Iya. Oke, berarti hanya ada 2014 sama 2015. Iya, untuk saat ini itu. Oke, ini bisa DP berapa deh? Kalau yang 2014 bisa DP berapa? Kalau 2015 bisa DP berapa? Oke, 2014 ini kita bisa DP di 15 juta. Kalau 2015 di 16.500, beda sedikit kok. Angsurannya berapa tuh? Angsurannya di 2 jutaan, 2 juta 100-an. Oke, jadi cuma bayar 15 juta, angsuran 2 jutaan, kalian yang join income suami istri cuma punya penghasilan 6 juta, 7 juta atau di bawah 10 juta, udah pasti improve ya? Iya, oh ya sorry, tadi DP yang disebutin tadi, itu sudah termasuk promo nih. Promonya apa tuh? Jadi DP itu kita ada potongan DP 10 juta. Jadi DP murninya misalnya tadi saya sebut 15 juta, itu DP-nya 25 juta sebenarnya. 15 juta kan sudah dipotong dengan promo. Jadi sudah disubsidi. Juta. Betul. Oke, jadi sebenarnya di kontraknya itu 25 juta, betul, tapi bayarnya cuma 15 juta. Iya, betul. Oke, itu selama berapa tahun tadi, bro? Apa, 4 tahun. Ya. Maksimalnya 4 tahun ya. Maksimal 4 tahun. Oke, tapi kalau kalian mau berubah 2 tahun, 3 tahun, setahun atau kalian mau beli cash pun enggak ada masalah ya, bro ya. Konsultasiin aja dulu. Konsultasiin aja ya. Itu proses leasing berapa lama, brother? Kalau proses leasing kita anggap datanya bagus ya. Data bagus dan lengkap ya. Iya, betul. Paling 3 hari paling lama. 3 hari ya. Betul. Tapi kalau seandainya duit udah nyemplung nih, udah dibayar, semuanya transfernya transaksinya ke Bluebird kali ya. Ke Bluebird, langsung ke Bluebird. Oke tuh. Enaknya Bluebird itu menjamin keamanan saat kalian betul transaksi, karena transfernya semuanya ke atas nama Bluebird, betul ya, bro ya. Jadi nggak ada istilah transfer ke dana pribadi. Nggak ada. Apalagi kalau kalian lagi dari luar daerah, kota, dari luar kota, jadi kalian merasa aman walaupun nggak lihat barangnya, tapi kalian transaksinya semuanya atas nama PT, betul ya, bro ya. Betul, betul. Dan kalau leasing tolak, balik uang berapa lama? Balik uang itu untuk proses pembalikan refund itu 30 hari kerja maksimal. Maksimal itu ya? Maksimal 30 hari kerja. Oke, tapi biasanya kalau kalian datanya udah masuk, uangnya udah masuk, jaranglah ditolak leasing ya. Betul. Kecuali BI checking kalian masalah memang bermasalah. Iya, tapi benar. Dari awal mendingan ngomong, mas saya kayaknya ada masalah di kartu kredit. Betul, saya ada masalah dibayar ini. Iya, bisa nggak kira-kira? Berarti kalian kirim dulu KTP-nya, biar dicekin kondisi leasingnya, betul, bro ya. Betul. Kalau misalnya leasingnya dibilang, oh bu, pak aman nih, baru kalian cemplungin DP-nya, bro ya. Iya, betul. Booking fee berapa sih? Booking fee cuma 1 juta aja. 1 juta 1 proses juta ya? Kita proses langsung. Oke, 1 juta proses, leasing approve, kalian lunasin yang 14 juta betul tadi. Ya bener ya, bro ya? Betul banget. Baru abis itu kalian tanda tangan kontrak, hari itu bawa mobilnya juga ya, betul, bro ya. Ini kalau misalnya seandainya orang beli cash dari luar daerah nih, bro. Iya. Datang hari ini, kan jauh nih dia. Iya. Beli cash. Mobil ready, BPKB ready gak? BPKB ready, cuman tidak ada di pool. Okay. BPKB semua kita terpusat, okay, di kantor pusat. Jadi misalnya mereka transaksiin pagi nih, datang. Kita sering kok kayak gitu. Okay. Datang konsumen dari luar kota, jauh, transaksiin pagi, lunas. Sore sudah dipegang sama konsumennya. Atau BPKB-nya ya? Dan biasanya kalau memang langsung mau cabut nih, kita selanjutnya BPKB kita kirim. Oh gitu? Karena biasanya kalau orang yang keluar kota jauh, sudah menghindari bawa BPKB sama mobilnya, om. Karena bahaya di jalan. Resiko ya. Resiko. Jadi mendingan dia bawa mobilnya dulu, BPKB berikutnya kita kirim. Oke, jadi biasanya seperti itu. Sebegitu amannya, bro. Iya, ya. Benar. Sebegitu amannya. Jadi kalau kalian mau nunggu BPKB-nya, monggo, datang pagi ya, sore ya udah ada BPKB-nya. Betul. Tapi kalau kalian misalnya ngerasa worry, takut ada apa-apa di jalan, di palang atau apapun, bener, lah ya, bro kita ya. Kita nggak tahu kan. Iya, gitu. Jadi nanti BPKB tinggal dikirim di hari berikutnya ya, bro. Betul. Ya. Dan semua transaksinya aman sekali lagi teman-teman, karena kita prosesnya lewat PT Bluebird. Siapa yang nggak kenal Bluebird? Harus sih, bro, bener ya. Kondisi mobilnya rawatan, bengkelnya begitu luas, lahan parkirnya begitu luas, kondisi mobilnya tidak bekas nabrak, tidak bekas banjir, tidak bekas kecelakaan, dan yang paling penting legalitas semuanya aman ya, bro ya. Aman. Dan promonya itu berlaku sampai kapan, brother?
Sampai akhir tahun ini. Sampai akhir tahun? Oke. Kalau bisa diperpanjang nanti kita kabarin lagi ya. Oke. Pokoknya kalau kalian nemuin video ini kapanpun, dimanapun, iya, kalian cross-check dulu ke Bro Ega ya Bro. Betul. Ya. Masih berlaku atau enggak promo subsidi 10 juta tadi. Jadi dari 25 juta cuman bayar 15 juta. Angsurannya cuman 2 jutaan. Hanya di pool Bluebird Cimanggis ya Bro ya. Betul. Ada yang keskip promo-promonya Bro? Untuk sementara itu aja sih. Itu aja ya. Betul. Oke, nah nanti kalau ada promo apa lagi, kalian lihat DM Instagramnya, kalian lihat channel YouTube-nya, karena begitu ada updatean stok terbaru atau ada promo terbaru, lu bikin video ya. Pasti. Oke tuh, pasti bikin video. Pasti. Jadi kalian langsung manfaatin link yang ada di deskripsi ya Bro ya. Bener. Udah semua brother? Udah semua ya, kita udah bubusa ya. Udah bubusa. Oke, terima kasih udah menonton teman-teman. Pokoknya jangan lupa bungkus mobil bekas taksi impian kalian di Pool Bluebird Cimanggis. Belinya sama Bro Ega, nomornya ada di deskripsi. Sampai ketemu lagi di konten keliling showroom berikutnya. Kita bilang enjoy dulu ya Bro ya. Enjoy!